Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kita masuk di segmen spesial 3000 lagi nih. Jadi sekarang ini di sini ada mobil Audi R8. Audi R8 ini di video sebelumnya menggunakan settingan yang ini nggak mampu lari di 3000 meter, di 3 kilo. Bukan berarti nggak mampu larinya ya, tapi oleng-oleng, mobil ini oleng. Jadi sekarang kita akan setting ulang untuk center of gravity-nya dan suspension. Sebelumnya kita coba aja deh. Kita pastiin dulu. Kita masuk ke highway. Yuk, gas. Oke, connecting. Sabar ya. Nah, kita ini kaum no edit. Oke, kita langsung cari musuh di sini. Kita cari lawan untuk 3000 meter. Sepi ya. Oke, kita sudah dapat lawan untuk 3000 meter. Musuhnya Agera. Oke, gas. 200 km per jam masih stabil, masuk ke 300 km per jam masih stabil, 350, 400 km per jam sudah mulai goyang-goyang, 440 sudah tidak mampu. Oke, nabrak 440 tadi ya, udah nggak mampu. Cuma beruntung aja nih masih bisa lurus mobilnya, jadi biarin aja sampai finish. Oke, kita lihat timenya berapa. 36,97. Yuk, kita balik ke bengkel lagi. Kita benerin. Kita atur ulang COG nya Nah, ini menurut pengalaman saya bermain terparking multiplayer, COG yang enak untuk jarak jauh itu adalah ini COG default ya. Kita tarik ke belakang, sesuaikan aja tariknya, nyari-nyari. Jadi mobil ini sudah saya setting ulang tadi, jadi kira-kira segini lah ya, ke atas sedikit lah, mantap. Oke, nah nanti suspensionnya tinggal menyesuaikan aja yang kira-kira looknya bagus lah. Yang belakang agak dinaikin dikit segini lah. Oke, yang depan diturunin segini. Oke, mantap, sepertinya ini enak. Yang depan kurang naik dikit sih, kepencet deh. Jadi aneh. Oke, yang belakang diambil segini aja. Oke, yang depan kurang naik dikit aja. Chip. Oke, kita coba untuk 3000 meter highway. Oke, kita masuk highway dulu. Semoga dapat room yang rame ya.